Pranda bisa temenin, Pranda? Boleh. Oke, kita akan menunggu dulu. Ada yang membawa cue card, ya? Oke. Terima kasih. Oh, buat saya. Kasih. Silakan, Pranda. Oke, kalau kita bilang hitsup.com, jawabannya Ramadan Raya Hits Up. Oke, itu dia ya, kita akan mendengarkan siapa yang masuk. Oke, silakan tutup lagi teleponnya. Hitsup.com. 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 Ramadan Raya Hits Up. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Ari di Solo, Mbak. Dengan? Ari. Ari. Ari Kriting, bukan? Bukan. Oke. Okay. Ari di Solo. Ya, tepuk tangan buat Solo. Oke. Okay. Oke, langsung. Dengan Mas Ari nih. Iya, Mas. Iya, tepuk tangan buat Mas Ari. Oke. Okay. Siap. Kali ya. Mas Ari. Dimana? Asli dari Solo. Asli dari Solo. Asli, Mas. Tepuk tangan buat Mas Ari. Silakan, V. Makan dini hari di bulan Ramadan disebut A. Sahur. B. Sarapan. Susah banget ini pertanyaan. Kalau Mas Ari bisa menjawab ini, Mas Ari termasuk manusia yang sangat luar biasa ini. Silakan dipikirkan dulu, Mas Ari, apakah betul A atau B? Silakan dipikirkan dulu, takutnya diberi salah. Diberi waktu. A, sahur. Sudah yakin itu? Yakin, Mas. Luar biasa, Bedu, Mas Ari ya. Ternyata Mas Ari sekolah ya. Oke, okay. Kita akan melihat betul atau salah. Kalau Bedu. Ya. Yuk ke Bedu, mau lihat. Ayo Bedu. Le, yang sehat dong, Le. Yang sehat ya. Iya. Kalau Bedu bersin, berarti benar. Kalau Bedu enggak, berarti salah. Kita lihat. Apakah Bedu bersin? Benar ya ngomongnya tadi ya. Oke, okay. Alhamdulillah. Kayaknya. Oke, okay, terputus. Nyambung. Oh, nyambung. Nyambung. Putus lagi, putus nyambung. Nyambung Raffi Ahmad. Lagi. Raffi Ahmad. Iya, tepuk tangan buat Raffi Ahmad. Hitsup.com. Ramadan Raya Hitsup. Oke, okay, perempuan. Manis sekali. Bagian saya ya, perempuan. Halo, perempuan di sana, dengan siapa? Siapakah itu? Dengan Tri di Cirebon. Wow, anak ketiga ya? Kok? Iya. Iya, oh, iya. Okay. Tahu banget. Namanya Tri. Oke, okay, Tri di mana Tri? Tri? Cirebon. Cirebon, tepuk tangan Cirebon. Kalau dari Cirebon aja mengkonon. Ya, aja mengkonon je, ningsor, ningdur. Oke, je. Cirebon je. Blokotinong. Blokotinong itu makanan yang kalau udah bulan puasa dikumpulin goreng lagi. Enak banget. Namanya blokotinong. Ya. Cirebon terkenal nasi jamblang. Nasi jamblang. Sama jamblang nasi ya, kalau nggak salah ya. Sama. Ya, oke. Okay. Ibu Tri, udah siap? Ya. Ibu Tri, kapan ke Jakarta? Ngapain? Kapan ke Jakarta? Enggak ke Jakarta. Enggak ke Jakarta? Oke, kita ganti penelpon lain ya. Oh iya, hak dia, Sule. Ya, kali aja mau nonton ke studio. Oke, Ibu, silakan. Pertanyaannya kira-kira apa?
dan ibu menjawabnya. Oke, silakan pertanyaannya. Ayam apa yang paling besar? Nah. Ini pertanyaan sulit banget ini. Susah banget. A. Ayam goreng. B. Ayam semesta. Oke. Okay. Ibu Tri, tolong dipikirkan karena ini sayang sekali kalau ya, Ibu Tri salah. Karena ya, ini pertanyaan juga sangat sulit sekali ya. Ayam semesta. Ini orang S1, S2 juga sulit untuk menjawab ini. Iya. Susah ya banget. Kalau ayam goyangnya. Ini bisa hilang, Ibu Tri. Ayam semesta. Ayam semesta. Ya. Yakin? S3 nih orangnya. S3 ya. Luar biasa. Oke, okay, kita akan lihat apakah orang yang di sini akan guling-guling. Kalau mereka guling-guling, betul. Kalau mereka tidak guling-guling, salah. Kita lihat, betul atau salah? Kita lihat. Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh hitchup.com Mones Fashion Online. Duh, kosong tuh. Wah, kosong. Nanya-nanya dong sekali-kali. Soalnya, izin boleh gak saya duduk di kursi? Kan gua udah nyuruh. Iya. Makasih, Lek. Yeah. Andre lagi biasa. Mudah-mudahan Andre umroh terus ya. Bagus dong kalau umroh terus. Persiapkan pertanyaannya dari situ. Silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Okay. Saya dulu ya. Oh, silakan. Vi, katanya kamu punya hobi unik, suka mandangin langit. Benar. Yeah. Jadi kamu diam, pandang langit. Enggak takut ada burung lewat gitu? Enggak apa-apa, lewat juga kan enggak nabrak muka. Gitu. Ya kalau lewat burungnya enggak apa-apa, kalau burungnya lagi mau ngeluarin sesuatu kan repot. Ya itu nasib, nasib. Lagi kurang beruntung berarti. Apa yang membuat kamu hobi itu memandangin langit apa? Mungkin ada filosofinya atau apa? Enggak tahu sih, kayak tenang aja gitu. Kayak adem, tenang. Kayak pikiran juga kayaknya jadi enakan lagi gitu. Mungkin bentuk bersyukur kamu ya memandangi langit ya. Luar biasa ini yang menciptakan. Mungkin kan aku juga kan suka warna biru gitu. Jadi kayak ngeliatin biru langit itu kayaknya wah indah gitu. Tapi langit kadang-kadang juga hitam. Iya. Iya kadang-kadang. Ya, kayak lagu itu sebetulnya salah kalau menurut saya kan. Bintang kecil di langit yang biru. Padahal kan bintang itu malam dan langit itu hitam. Kok biru? Iya benar. Mungkin biru dongker. Biru dongker? Ngotot. Mendekati hitam. Saya tuh kalau dengar biru dongker tuh suka ketawa. Ada kenapa? Cerita lucu banget. Oh, ceritain dong. Boleh dibagi ceritanya. Cerita apa sih Kang? Gak pengen tahu banget deh. Ya gak usah diceritain dong, gak pengen tahu. Aku mau. Nanti aku ceritain lah ya. Okay. Buat besok baru 2 hari masa udah dihabisin semuanya. Ya, santai. Ya. Kita ngobrol lagi, kita akan tahu nih co-host yang baru ya. Kita lihat. Kita silakan pertanyaannya duduk. Kayak apa ya? Buat Winda ya. Winda Fiska. Iya. Katanya dulu kamu sempat suka sama saya katanya. Lu siapa aja ya? Udah. Tadi anaknya Kang Sule. Anak gua. Ya, ntar kan. Lama-lama lu bini gua ntar. Enggak, Le. Lama itu enggak. Kak, Winda katanya suka banget sama namanya pelajaran biologi ya. Kimia, laboratorium. Dan suka pokoknya sama yang berbau-bau laboratorium. Bisa dong bikin bakso pakai borak berarti bisa. Pak Kohosnya gimana sih kagak nyambung pertanyaannya? Enggak, apa-apa. Bener gak? Jadi... Kok bisa sih kamu suka biologi gitu, kimia, laboratorium? Iya, soalnya kalau suka sama kamu itu udah gak mungkin. Lu kenapa banget. Tawa-tawa sendiri lu? Orang belum lucu udah tawa lu. Kan dia bener nanya.
nanya ya, kenapa kamu suka bil? Iya. Oh, aku tahu. Dari tadi dia ngeliatin aku ya. Oh, ngetawain dia. Pasti dia mikirin, itu tuh yang ketawanya. Oke, Win. Kenapa Winda? 6 tahun kamu akhirnya. 6 tahun. Saya. Oh salah itu berarti. Biologi. Tadi mau dijawab gak nih si Bapak? Jawab dong. Jawab dulu. Seneng aja emang dari kecil seneng kayak gitu. Sebenarnya udah dulu pengen jadi dokter soalnya. Berarti istilah-istilah kimia tahu dong ya? Tahu. Kalau seng apa seng? Seng. Seng. H2O dikali akar kuadrat dan ditambah akar huntu. Akar gigi. Akar huntu. Tang, ZN, ZN. Oh, ZN. Kalau tong, tong. Tong? Tong. Tong mali ada. Dong. Tong mali, tong. Tong mah ada. Itu kalau tong seng kan pasti ada bahasa kimianya. Itu makanan dong. Tong seng makanan, Pak. Oh, berarti bagus tuh. Seng tahu ZN bener berarti seng. Bener. Udah gitu dong pertanyaannya, Pak. Hah? Gitu dong. Kalau air. H2O. Karbon dioksida? CO2. Kalau tahu bulat. Nyoi gurih 500-an. Gurih nyoi. Nyoi gurih. Tahu bulat tuh masih saudara sama tahu lani. Andre tahu lani, saudaraan sama Andre tahu bulat. Ada satu lagi paling tuanya. Siapa? Andre tahu diri. Ya. Kenapa? Kenapa lu? Belum sahur. Berarti rem kesel lo. Berarti tawa lagi lo. Orang ngobrol diketawain. Fi. Setelah Fi namanya. Fe. Enggak bisa ngomong Pi. Fe. 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 Setelah Fe. Fe. Fe juga enggak apa-apa, Fe. Apa-apa ya? Kalau orang Sunda kan enggak bisa ngomong F harus gini. Baru bisa. Fe. Setelah 6 tahun, Fe. Akhirnya, graduate. Aduh, ini bacanya apa? Graduate. Lulus. Graduate. Dari. Wisuda. Istilahnya wisuda. JKT 48. JKT 48. Apa rencananya ke depannya setelah lulus dari JKT 48? Fe. Planningnya sih, maksudnya kan selama 6 tahun ini emang hidupnya di kebanyakan kuliah sama JKT48 gitu. Oh, jadi habis okay. Ini paling yang pastinya mau liburan dulu. Oh mau liburan. Jadi graduate itu? Lulus aja lulus. Graduation. Lulus wisuda gitu ya? Iya. Itu pertama yang bikin wisuda tuh orang Jawa. Sudah. Ah masa sih? Iya. Kan pakai toga gitu. Iya. Siniin set. Wisuda. Wisuda. Oh wisuda. Oke, penonton, Sule, masih semangatkan kita? Masih. JKT48, dia mempunyai manajemen tentunya ya. Dan kali ini ada seorang dari manajemen artis sedang mencari talenta-talenta berzakat. Berbakat. Berbakat. Kalau berzakat 2,5% lah. Iya. Yeah. Harusnya kan berbakat. Iya. Yeah. Gua ini masih. Jadi berzakat. Oh. Biar kocak. Iya. talenta untuk diorbitkan. Nah, siapa tahu ya kamu mau diorbitkan kembali. Ini luar biasa sekali. Kita langsung saja panggil ini aja. Benny Chongka! Baik, baik.
dong. Sehat dong. Gimana kabarnya? Baik ini. Aku turun dulu ya. Iya. Wow. Naik piring terbang. Mas Benny kayak naik UPO. Emang ini piring terbang? Oh, piring terbang. Piring terbang. Saya kirain piring seng tadi. Aku boleh duduk? Boleh dong. Aku boleh duduk? Boleh dong. Gimana kabarnya? Baik. Kan kalau ketemu Mas Benny terus kayak gini dong. Mas Benny! Gitu. Kayak moncong bebeknya. Boleh ku duduk? Boleh ku duduk? Boleh dong. Boleh, sok. Silakan. Bolehnya ku duduk? Boleh dong. Bolehnya ku duduk? Boleh dong. Duduk, naik. Duduk, duduk. Lah ini rumah saya. Naik apa? Ini UPO. Naik UPO. Lewat mana? Ini lewat Tanah Abang. Lewat Tanah Abang. Ya. Muter-muter di mana? Di atas Tanah Abang aku muter-muter, iya. Oh, terus gimana? Kulihat banyak kali orang dagang di bawah tuh. Oh. Aku turun situ. Turun. Iya, ternyata saya nyasar. Nyasar. Naik lagi lah. Oh, naik lagi. Naik lagi aku puter-puter lagi. Puter lagi. Kok bisa ketemu di sini? Ya, aku dikasih tahu sama satpam. Oh, lagi di atas. Hah? Lagi di atas. Lagi di atas. Satpam ngasih tahu. Eh, turun katanya gitu. Turunlah. Iya. Aduh. Apa kabar Om Benny? Baik. Kenal siapa? Kenal. Siapa? Denny. Denny. Kok Denny? Bukan Denny. Kok bukan ya? Narji. Gimananya nih? Ada apanya nih? Enggak ada apa-apa. Terus aku kemarin mau diapain aku nih? Katanya kamu nyari. Jadi gini. Kayak mananya itu? Aku tuh kemarin tuh sebetulnya mau cari bakat-bakat baru itu, Le. Kebetulan kan aku punya apa yo? Manajemen. Ya aku punya manajemen, aku lagi cari bakat-bakat baru. Sudahlah, aku bilang jangan bertempur, kok masih bertempur juga. Biasa lah, Le, tiap tahun tuh kita harus punya regenerasi barunya itu. Oke. Kayak klien-klien nih kan. Klien-klien nih kan bagus. Kulihat di TV tuh tiap hari klien tuh lucu. Nah makanya aku tertarik kemarin mau ketemu klien nih. Apa namanya itunya ya? Kayak gitunya apa namanya yang itu ya? Om Benny kenapa jadi Betawi? Benny, Om Benny gimana? Benny udah berhasil? Namaku Benny Congka. Iya, Benny Congka. Singkatannya Bengka. Bengka. Benny Congka. Oh, Bengka. Bengka. Oh, Bengkak. Ya. Oh, iya. Gak bisa, depannya aja disikat. Apa? Benny Congkak, Ben sama... Janganlah. Lain lagi artinya tuh. Oke, Om Benny, gimana talent manajemennya? Udah berhasil dilatih sama Om Benny? Udah, Le. Makanya tiap hari ini kan aku banyak kekurangan pemain aku nih. Pemain-pemainku banyak kali dipanggil pakai buat main film itu. Oh, main film. Yang terakhir ini lagi main film Sahur Melepuh. Itu banyak kali tuh. Tembak-tembakannya itu. Tahu yang gue tonton sahur 10. Mungkin ini ada hubungannya dengan Ramadan, habis sahur kena air panas terus melepuh gitu. Enggak, jadi memang temanya kita pas sahur tuh kita bikin rebus-rebus air itu. Itunya itulah. Oh iya. Kayak kalian tahu aja lah. Iya, saya tahu. Saya tahu perasaan Kang Benny, saya tahu. Iya. Itu bawa apa itu? Ini, nah, aku menawarkan ini, Le. Biasalah ini namanya kita marketing kan, kita juga harus tahu barang-barang yang lagi in sekarang tuh. Bukannya manajemen. Sambilan, Le. Nah. Ya ampun. Ini ku jual buat di dalam dashboard mobil itulah, tuh. Oh, buat di dashboard mobil. Ah, pajangnya itu dashboard mobil. Tapi tuh kan kegedean, kalau si dashboard mobil tuh harusnya yang kecil terus yang gini-gini itu. Kalau ini mah bisa. Gimana? Gini aja taruh dashboard, terus nah kalau gini-gini aja sendiri. Bisa juga ya itu. Ini kenapa kumisnya panjang banget? Ini kemarin aku kasih itu sampo. Oh, jadi ini ikan apa? Lumba-lumba atau lele? Ini ikan apa yang namanya ini? Kok ker? Orang ini ikan dipanggil ker. Hah? Bukan ker ini. Itu panjang banget kumisnya pakai sampo apa? Pakai obat tumbuh jenggot. Bukan itu kumis. Bukan itu kumis. Om Benny, makasih ya udah datang kemari. Udah ya, itu begini aja. Ya. Jauh-jauh ku kemari, kau cuma begini aja. Ya, habis kan saya minta buat talenta-talenta gitu, malah jualan. Gini aja lah, kau datang lah ke kantor aku. Udah pulang aja lah. Ke kantor aku lah, tolong lah. Pulang aja. Aku belum dapat talent ini. Ya udah, nantilah. Nanti dibuat. Apanya ini? Ini buat ongkos. Taunya kau tuh. Ya tau lah.
Jangan kesini lagi ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi di sini aja.